ya, kita tengok dulu api yang terhasil daripada. Oke, kalau anda tengok api dia terlalu jauh. Oke, saya tunjukkan cara kalau gas ini bocor lah. Ya, kita tengok ah. Oke, dia akan jadi macam ni. Oke, kita tengok ah, dia ada jarak daripada api dan ujung gas. Oke, cara dia adalah kita guna dua. Kalau berani, kita boleh agak ataupun mendekat untuk guna tangan. Okay. Kalau berani, jangan. Okay, itu cara pertama. Kalau berani. Okay, sebenarnya dia tidak menyakitkan. Sebab kita tengok ada satu jarak. Cuba. Antara api dengan hujung. Okay. Di antara ni. Sini adalah dia punya gas keluar. Cuba. Dia akan tutup. Besukuk lemong. Kita bukan tutup api. Kita tutup dia punya saluran. Sebab itu dia tak sakit. Tapi kalau dia api dia terlalu mendekat. Sampai sini. Jangan guna teknik ni. Okay, teknik yang kedua. Okay, kita tutup ini, cabut saja. Mana usah? Mana kena? Ini boleh. Ini penjaga tadi, penjaga makan. Okay, di antara dua cara tadi, mana yang terbaik rasa anda itu guna. Kalau rasa takut nak tutup, ini. Okay. Takut nak tutup, kita cabut sahaja. Tetapi ada jenis kepala ini ada yang susah nak cabut. Ada yang adjust, ada yang dia punya lock lain. Tapi kalau normal ini biasa, memang senang sikit lah. Cabut, pulas. Okay. Yang tak pandai cabut, kalau dia ke bawah, maksudnya dia lock di antara kepala gas. Kalau dia ke atas, dia tak lock. Boleh cabut. Ya? Okey, cara yang ketiga. Ini cara gentleman sikit lah. Gentleman sikit, nak tunjuk hero. Tapi tak sehero tutup hujung tadi. Okey, dia tak sehero. Yang ni, dia jenis orang bak kata buyen. Nah, oh, kat tim tu, kat tim tu. Nah. Buyan punya tu. Buyan tengok dulu apa yang perlu dibuat, tak tahu nak buat. Okey ya? Okey, kita akan gila tolak. Gila lah. Angin. Okey. Jora, guna tuala. Tutup. Basak. Dah basak. Oke, tutup. Kemudian cabut. Oke, mana satu lah? Mana satu pilihan anda? Oke. Jangan empat, ada tuan. Hah? Jangan empat. Sekarang ini ada tiga saja. Oh, ini empat. Oke, cara empat. Cara empat adalah cara yang paling takut. Cabut lari. Ini. Lagi bomba. Ya. Nah, tetapi risiko pada cara empat ini adalah boleh mengakibatkan kebakaran semakin marak dan rumah anda hangus. Yang mana satu pilihan anda? Satu, dua, tiga ataupun empat. Wow. 3. 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
Tapi saya tak sarankan kepada budak kecil. Cuaian. Risiko, terlalu risiko. Tapi kalau dua dan tiga boleh. Kadang-kadang. Tak ada api. Kadang-kadang. Sebenarnya dia ada. Dia bukan setakat hujung inilah. Dia kebakaran setakat ini. Kadang-kadang di dalam kuali pun berlaku juga kebakaran. Sebab apa? Sebab dalam kuali yang menghasilkan api adalah lemak. Di manakan lemak tersebut? Lemak tersebut terhasil daripada minyak masak. Tetapi benda ini kalau kita masak dia tak terus terbakar lah. Dia akan terbakar kalau ada takat nyalaan. Satu lagi, kadang-kadang ada di antara anda tak boleh. Kecuali kuali ini belum digunakan. Okay. Kalau kuali ini dah digunakan, lepas masak terus letak atas tonggis. Ini panas. Dalam ni getah. Jangan sekali. Okey? Kalau nak masuk surga awal boleh. Itu kami mahu. Kalau awal punya. Kalau masih terbeban dengan hutang jangan mati. Oh, tak boleh. Okey, ada soalan ya, cikgu? Okey, rasalah berlaku pengalaman jalan api pada hujung gas. Ya. Mana? So, apa tidak? Okey. Hujung. Kalaulah dekat sini pula terbakar. Ya. Okey. Jangan tutup macam ini. Jangan keliru. Jangan tutup macam ini. Teknik dia adalah tutup macam ini. Tak sama. Okey ah, sebab apa? Okey ah, kalau anda tutup macam ini, ini masih membara. Okey, tengok ah. Anda tutup macam ni, api dia pergi mana? Okey. Kena badan. Kena paha. Kena badan kita kan? Ha. Sebab itu jangan teknik macam ini. Belakang okay. Kuala. Teknik dia adalah kesalah dia. Belakang kain. Ha. Biar kita di belakang kain. Sebab kain ni basah. Okey, tutup. Roti terbang satu. Ya. Canai punya. Ya. Jangan tutup macam ini. Canai punya. Maksudnya kita mengajak ke para pencipta. Kita nak pergi ke surga awal. Bayar itu. Ha? Aduh. Sebab dalam ni ada tekanan, ada gas, tekanan gas dia akan memancut ke arah kita. Sebab itulah kita kena tolak. Tolak. Lagi cepat anda buat, lagi cepatlah dia padam. Okey. Jangan terlalu atas. Okey. Maksudnya kena tutup habis. Jangan sampai benda ini ataupun tuala ini terkeluar macam ini. Kena tutup sampai habis bawah. Okey. Sarat tuala mesti basah ha.